Putra Ahok, Nikola yang pernah cerita takut dibunuh sang ayah, Basuki Cahya Purnama alias Ahok. BTP. Titik. Hal ini karena gara-gara kejadian di dapur rumah Veronica Tan ini. Ahok dan Veronica Tan memang sudah resmi bercerai sejak tanggal 4 April tahun 2018 lalu. Sejak saat itulah, keduanya memilih tinggal dan hidup berpisah. Bahkan, sejak bebas dari penjara pada Januari tahun 2019 lalu, Ahok tak pulang ke rumahnya di Pantai Mutiara. Ia memilih menempati sebuah rumah baru yang disiapkan untuk keluarganya. Sedangkan, Veronica Tan tetap menempati rumah mewah di kawasan Pluit itu bersama ketiga orang anaknya. Nicholas pernah takut dibunuh sang ayah. Nah, lucunya. Ada satu kejadian unik yang terjadi di rumah Veronica Tan setelah Ahok tak lagi tinggal di sana. Kejadian ini terekam melalui Instagram sang putra sulung, Nikola Sean. Kala itu, Nikola Sean merekam dirinya yang sedang berada di bagian dapur rumah Veronica Tan. Ternyata. Dapur bernuansa putih ini punya konsep terbuka sehingga berhubungan langsung dengan bagian kolam. Ikan yang cukup luas. Pada kolam ikan itulah, Ahok dan Veronica Tan memelihara ikan-ikan maskoki yang jumlahnya cukup banyak. Tiba-tiba saja, Nikola Sean pun menunjukkan wajah ketakutan yang dibuat-dibuat dibuat sambil berbicara, Eating my dads. Gonna kill me when out. Kurung buka aku pikir ayah akan bunuh aku ketika dia tahu dan menemukannya. Sambil bicara, Nikola Sean pun mengalihkan kameranya dari kamera depan jadi kamera belakang. Ternyata, di permukaan kolam ikan telah mengambang satu ekor ikan berwarna putih. Ikan tersebut nampaknya belum mati, tapi memang telah sekarat. Nikola Sean pun menulis caption RIP. Wah, ternyata Nikolasian bercanda takut dibunuh sang ayah karena ikan di kolamnya mati. Bisa jadi, ikan-ikan itu merupakan kesayangan Ahok di rumah. Namun sayang, Nikolasian tidak memberi penjelasan lebih lanjut lagi. Setelah perceraian terjadi, hak asuk anak-anak Ahok memang jatuh ke tangannya. Tapi, lantaran Ahok masih di penjara pada saat itu. Nikolasian Purnama Natania Purnama, dan Daud Albener Purnama otomatis berada di bawah asuhan sang ibu. Namun, ketika Ahok keluar dari penjara pun anak-anaknya masih tetap tinggal bersama Veronica Tan. Ahok pun memberikan klarifikasinya terkait hal ini dalam sebuah video pendek yang ia unggah ke Instagram. Dan perlu saudara ketahui. Kehidupan saya saat ini tidak ada hubungannya dengan perceraian saya pada bulan April tahun 2018 lalu. Dan untuk saudara ketahui juga seluruh harta gono gini saya putuskan diserahkan semua ke anak-anak. Kata Ahok. Dan saya juga mengizinkan ibu anak-anak tinggal bersama anak-anak dan saya walaupun mempunyai hak. Asuh tentu ketika anak-anak memilih tentu saya memberikan kebebasan. Jelasnya lagi. Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menjelaskan kalau komunikasinya dengan anak-anak selama ini, berjalan dengan baik. Komunikasi saya dengan anak-anak juga berjalan dengan baik. Kami berkomunikasi dengan WhatsApp dan saya juga masih tetap rutin berkomunikasi dengan mereka. Kadang dengan video call, tambahnya lagi. Tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda?